Hadir, Pria. Sini, Om. Iya, ngarana saha, iya. Yus, Pak. Yus. Ngarana Yus. Yus, Om Andri. Lanjutlah, saha. Hadirlah, pelaku. Oh, kakak. Jadi si kakak teh ngaran lengkapna saha, Ustad? Lengkap nama Opan Sopandi. Opan Sopandi. Lahiran dirinya? Dirinya. Kelahiran dirinya. Nyantrina baheula pesantrenna mana? Sapateran Abimah di Ciawi Tali. Pesantren Ciawi Tali, pesantren saha? Aki di Akina. Pesantren naon? Almarhum. Almarhum. Pesantren pengawasan biasa. Oh, bang. Jadi ngaji. Ngaji kitab dirinya? Saat itu dinya teh paterang abdi gitu nya di Pelereng Panto. Oh, di Pelereng. Di Liung Gunung. Di Liung Gunung. Di saha? Nami ajengan mah abdi kira. Dapat. Terus ngaji deui di mana? Taringgul Pentas. Taringgul Pentas. Terus Cirebon. Cirebon. Jadi ngajina puputeran. Ngajina ngaji kita bungkul apa sok diajar nu kararitu? Perkawis eta mah abdi teu apal, Pak. Teu apa? Apalna di warung pesantren gitu. Pesantren. Terus mulai di lembur tahun seberaha? Tadi kirang-kirang apa hirap deui. Akang apa ngadenge? Pernah eta teh sok ngaheureuyan atawa ngalecehkeun budak teu santri? Teu apa? Apal kamari teh Mang Cucu. Oh, Mang Cucu. Huis. Ayo nuri pak, anu nganter sah, anu nganter. Artinya iya, saya lagi nganter. Nganter ke mana? Maksudnya nu terakhir lah, gitu. Orang terakhir kan dia bapak harus kenal orang terakhir. Ah, ah, orang terakhir nganter di rumah ke sawah teh. Nyanya abdi makan terang iya pak, nyanya terang. Anu penting-penting mau parang teh. Nama perkawis mau parang mana? Abdi kan didinya ngantosan, cuman ke asem heula kan di warang nganterkeun iya, sauna buah. Nyanya abdi dongkap padinya teh terus dia ayah itu mah. Terus lompat ke tempat anu terakhir. Anu disebut bapak nganter, nganter naon? Nganter iya kan orang tua iya kan piwarang ka pasar, mereka pasar. Nganter heula iya maksudna piwarang nganterkeun buah ka asem. Ya abdi nu nganterkeun wis di asemnya. Si pelaku mah terus teu aya kitu terus lompat ka. Tapi akang teu nganterkeun ka sawah henteu? Nganterkeun ngiring ka sawah. Nganterkeun Pak. Kumaha? Nyusul gitu nyusul. Oh nyusul ka sawah. Soyong mereka dinya. Waktu manehna ka sawah akang nganter? Iya nganter, nyusul gitu. Pertama kan si manehna ka sawah sorangan apa? Sorangan. Sorangan. Keur mau parang teh. Teu nyana parang. Parang. Acung lurah mau parang. Rencana ku ieu. Rencana ka satu acan ieu teh. Nya artinya keur basa di imah manehna mau parang kan, ngancam lah bahasa kasar. Jadi ngancaman teh, teh ngancam. Nah, terus? Pasti dinya mah yang gue ke sawah kan turun, ya dia aran tepe, terus ya abinya anak baterai, nyari anak baterai, disusun ke sawah, ayah? Ayah, ayah di sawah, cicing. Terus akang ngetos apal bahwa aya peristiwa etate? Itu apal sama sekali ya, bilang monyok. Namun apal belum pak, diringkus teh ya, weku sarere ya, piraku gitu jalmi iya teka ringkus lah tinggal ngelepon pak jantan alo, be, termasuk korban pak. Iya. Jadi alo akang korban? Mohon, kami wae. Akang berarti kan wawuh deket yang si Ustad. Apal dah kan dulu dia datang. Oh, akang ngaji dirinya. Kan ngaji mah terus gitu. Baheula pernah ngaji? Pernah. Ngaji naon? Ya biasa ngaji Quran gitu. Ngaji Quran. Maca kitab. Oh, baca Quran hungkul, diajar baca Quran. Jadi diajar ngaji dirinya. Jadi diajar ngaji, pernah teu ningali aya perilaku nu aneh? Teu kapungkur do abdi mah. Tahun sabara pak? Apa ini 5 tahun kejadian anak? Tasa lami etatnya abdi mah ti jauh-jauh etatnya terus tengawas mas. Mencara alumni, dapat terus alumni lah tina ngawas mah. Cuman upami ayah pak guyuban raja mulut gitu. Jadi pernah ngilu ngaji, ker ngilu ngaji ke umur seberaha? Ya sanawiyah ya. Sanawiyah. Akan ker ngilu ngaji umur seberaha? Sanawiyah. Sanawiyah. Jadi saya ini ya masih aktif dina rutina gitu pak. Malam ngaji rutina ngaji naon sih? Malam Rabu kitab biasa dari kuning. Kitab kuning. Sekarang bapak-bapak biasa. Akang diajar baca kitab kuning. Belajar. Belajar di Ustadz Eta. Ya cuma mendengarkan gitu. Ada yang ngeken. Tapi tenggilu diajar maca kitab. Di tengah diajar ilmu alat gitu. Tapi salila dia ngaji didinya pernah tak ya curiga? Itu aja, saya curiga. Soalnya kan imana letih.
budak nu ngaji loba kamarna hiji belah dia mahnya nu curiga sih kan abis sehari-hari itu didinya pak jadi cuman kadinya itu abis mah begitu dipanggil ayah padamelan kadinya gitu ayah padamelan panggil kadinya padamelan naon sih? Ini paling beres di bumi gitu kenteng gitu ngareha bumi gitu. Oh tadi bayar? Adanya kaguru? Seorang murid kaguru oh. Pak gitu pengabdian lah nya ya. Akang sarua? Iya sami iya sebagai naon? Ya abdi mah menyamun gitu sadarek mah masih ngamina sa kampungnya pasti awal lah dulur lapa talim ya gitu ari mah da kadinya oge cik paribasana teu terangna naon keur nongkrong aya nu nyusul hayu hayu nya terangna datang kadinya teh nya keur di ieu kitu terangna nya teh damang we ngaji dirinya henteu onteng ngaji akan teu sugan teh Akang gaul jeung barudak dirinya apa nya ari salembur mah nya pasti apal mah apa ngan aya disebut jejeroan mah kan pasti apa kadinya ge paling mun aya acara PHBI name kadinya sugan teh apal aya yen si ustad teh memang biasa kitu tiba heula Kang apa nya henteu lah pa lamun apal mah atuh ti wengi kana ge diringkus we logikana kitu lamun apa aja si ustad teh kitu kitu nya entos we ringkus kitu piraku teh ieu tinggal nelpon Polres meureun Polres dongkap entos beres mah lebih ka dugi ka ayeuna acara kieu kabuh dikayana can ka panggih acan kemungkinan ka mana nya wallahu alam. Oh, eta mun kabur paling kaleuweung meureun. Ya pasti kaleuweung da are mun sapertina kalemur-lemur ka kota-kota mah kan tos jadi buronan pastina aya ibolahnya. Akang sami? Sami ngaji. Ngaji. Ngaji mingguan gitu. Ngaji mingguan, ngaji ya. Mingguan ngaji naon? Ngaji tentang akhlak sehari-hari gitu. Sok diajarkeun ku ustad akhlak naon? Ya seperti jujur tentang bab ibadah gitu kan. Tentang-tentang fikih gitu. Gitu. Tentang fikih. Iya. Jadi akhlak. Iya, tentang akhlak. Jadi dina sapopoe mah si ustad teh normal. Normal sapopoe mah. Henteu katinggali tanda-tanda aneh. Teu. Ari istrina kemungkinan nyaho teu ieu? Ya ari sapengetahuan abdi nya moal terangeun, mun terangeun mah nyemeureun nyarios. Naon sababna moal terangeun? Ya. Mau terang nanti saha tuh anu tega ninggal suami gitu. Ya eta kan istrinya sok nyahuan si suami ngasupkeun budak awewe ka kamar. Hanya kan tujuan lagi ngurut pak. Kapan temen nang budak awewe ngurut lalaki komo ustad. Tapi ya duka kan tujuan lagi ngurut. Orang ngurut. Maksudnya diurut budak awewe ah. Diurut semua. Diurut tau budak lalaki menarege. Kan waktu ngurut kan si istri nama nuju ngajar di majlis. Ya, artinya kan istri nanti meureun ningali, ya kan? Aya budak awewe asup ka kamarna. Kadang mungkin waktu minta diurutna waktu istrina tos ngajar, kadang mintana kan ngajar di dieu, panto di dieu meureun si tersangka teh mintana di dieu, mungkin hayu cek ka ditu. Upandila. Perbuatan jahat hampir 5 tahun maunya rapi-rapi teuing atau mungkin pasti pasti lingkungan anak apa baru udah ngelaki apa pan tuh beja tapi kalau mau lingkungan apa menjadi korban kan sah lain minimal di lingkungan eta nu baru lingkungan di pengajian artinya gini loh kan ari pamajikan tong boro beger di imah pan beger kabatur kiku pamajikan sok kapangi pamajikan teh sok jagoan. Nya tong boro beger di imahnya, beger nu saimah yo salingkungan eta tong boro dinya. Beger di lemur batur ge sok apangi pamajikan mah, pan boga rasa. Boga perasaan seuri, bener teu? Heh lalaki nu sok beger sok apangi can pamajikanana. Oh, kapangi wae saboga rasa. Ya pertanyaanana moenya sih sa salingkungan eta teu boga rasa. Komo kan orang belajar agama kan kekuatan rasana kuat peka. Gitu. Tapi akan bener teu nyaho ieu. Bener nyaho. Soalna kan korban. Nu korban saha? Adi, adi ipar. Umur sabaraha? Ti umur kelas sekolah kelas 4. Ti umur kelas 4. Tapi ka? Tapi ka ayeuna kelas 3 MTS. Thank you.
Sanawiyah. Ya, Sanawiyah. Korban. Korban. Korban pelecehan unggul, korban pernah diperkosa. Tapi ikut visum sih belum ya. Canai hasilna. Canai hasilna. Pengakuanana? Pengakuanannya cuman pelecehan seksual. Sinanya kelan unggul. Ya. Jadi ieu teh jumlah korbannya sabaraha ieu teh ayeuna nu jelas? Ya nu geus jelas mah na BAP 15. 15. Na BAP. Ya. Nu sejen can ngaraku deui. Dina berita berarti kan berita hasil nya berita resmi di kepolisian, ya. Berita acara pemeriksaan. Nu geus ka BAP. Heeh. Apaan bener loba keneh nu can ka BAP ge? Duka gitu. Jumlah santri abu nu diajar ngajina awewe sabaraha hiji dirinya? Kurang apa ditanya mah. Sabar hiji itu ngaji di dunia. Apa pada saat kita pun nanti di dunia. Nung ngaji sabar orang. Buka. Nah, seueur nu ngaos cuma jumlah. Aya 100. Sabar jumlah aya. Kirang langkung. Sareng pamegat. Sabaraha? 130 orang. Tinu 130 kareka identifikasi 15. 15 ya, 15. Kemungkinan leuwih teu? Leuwih. Ieu mah bakal leuwih. Generasi yang berikut yang sebelumnya, Pak. Kan aya nu geus kaluar. Aya nu geus kawin. Ada, ada. Iya, anu geus henteu, anu geus kaluar loba anu kan kawin, anu akibat tadi teh ngarasa ieu lah, ngarasa anu teh teu betah gitu. Ku perbuatan eta. Gitu. Tapi teu ngomong. Teu ngomong. Hebat nih, sakti, Pak. Saya orang dekatnya soalnya adek saya korban. Akang orang dekat? Iya, kemarin yang di itu teh ku bapak kan eta bapak saya yang sakit. Oh, nu bapak nu sakit jantung, ya, itu bapak. Kamu awal mula di situ teh, Pak. Oh. Adik korban. Adik korban nu SMA kelas 2. Iya, benar. Sama anaknya kakaknya. Itu mah pernah ditidurin kan SMA ya, kelas 2 mah. Saya orang dekatnya sampai enggak. Tapi sakti teh artinya bisa rapi. Iya, benar. Tapi dengar informasi sih istrinya itu sampai lihat kan enggak pakai buku, Pak. Cuma pakai ini doang ya. Jadi kelihatan astagfirullah. Astagfirullah. Sempat apa? Oh, istrinya pernah apa? Tahu. Ya, pernah ketahuan suaminya begitu. Ya, jadi merasa tertekan tahu di mana itu dia. Tapi istrinya tidak cerita. Tidak. Kemanapun. Tidak. Dia pendam. Iya, benar. Galak dia, Pak. Hah? Galak. Galak apa, Mak? Ya kadang-kadang kan anaknya itu di sama istrinya galak. Ayah kak, ada RT. Ayah kak santri mah tegalak? Enggak ada. An beki. Kemungkinan ya. Lebih galak. Lebih galak kau pak. Beki. Ari ayana can ayah laratan. Ya. Itu dikerahkan warga neangan kalau gue. Terus kemari pak. Terus kemari di 2 Wes. Kemari terakhir. Di mimiti anu diantilkan kadinya, kaci hanyir. Parat pepikun ka kami ku ka Cipamalayan ka gunung Cileunca centeu Gunung Putri Gunung Putri mun eta teh teh hah segara Jakara tapi ka Gunung Jakara Gunung Putri ka Gunung Hejo ari nu ka Cikoron mah kamari da memang secara peuleun kamari teh kubuser kamari teh beulit-beulit teh kuring tas ngantrikeun nu anu ancan make anjing pelacak encan acan pusing ya lurah main nama? Lalu beti pusing. Tungkat main. Pusing mapel puting. Era. Hari era mah yang jelas era. Lupa rute nyeri. Wah, urang moga keluarga dikitu kan. Wah, payahan. Ya, hari era mah jelas. Tapi karena ya aturan, ini ku aturan. Lalu muncik nafsu. Pemuncik nafsu mah gitu. Usahaan rute nyeri ya toh. Dulur, baraya, dikitu-kitu. Wih. Ya, kuling mah, ayo kuling mah sifatnya demi masyarakat. Nah, wari jangka pentingan umum, jangka beneran mah ya kuring tetap dibela. Oh, terutama budakan itu budak. Oh, budakan kuring mah kuat. Ai budak umur nu gede 17-18 mah masih wajar meureun ke pantak itu gedaek. Kan kuring mah bersyukur teh ayeuna kabuka. Lamun teh kabuka ayeuna misal 2 tahun kemudian deui kakar kabuka, korbanna loba pisan. Beak salama. Kabung salama beak ka budak pakabun barudak teh. Budak awewe teh. Awewe teh eta kuring mah. Nah, ieu mah kan kajadian kuring can ngajabat geus kajadian ieu mah. Iya bener. Jeung garulis di lembarna mah. Ya atuh kumaha lurahna ieu. Ih, sajauh-jauh sia teh warga sia ka lurah. Aing ge aneh ningali sia teh ai lurahna siga. Rahwana
ari rakyat nasi ga Subadra. Aya nu hiji kamari meni geulis pisan, jangkung bodas. Aya eta anak saha? Eta budakna geulis geuningan. Dicakan ke lampu, Pak. Oh. Aing mah teu ngarti ari rurahan ami meni siga rombongan tina galaa lengka ari anakna siga. Pamajikan mah geulis. Budakna geulis. Pamajikan siapa kapaksa we, ku sia mah. Oh, kan jadi kaputra, nah meureun pake lampu jadi caan. Ai cucu sahana nu beunang. Awak kan dulur teh cucu. Kan dulur anak bibi pertama kuasa. Hah? Dilantik sareng bapak korban. Oh, jeung anu kamari si Haji. Anu kena jantung. Eta dilancek. Berarti nu beunang nu kamari atuh budak SMA teh nu pernah beunang teh. Eta teh alo. Alo, anu ieu incuna hiji. Oh. Dalam teh ieu ngadat, moal terbuka. Kurang dijangin kakak ngabarau dan ke ngabantingan itu kakak. Oh, jadi waktu cucu ngamuk kulantaran boga dulur dikitu-kitu ku si Ustad rakyat nama pelah kak ngambak ngabela. Ajar pun tak makin ngarusak imahna, ngarusak iya nak. Nah, urusan res kumaha lamun anak sorangan di latihan yang kupustan gitu kan. Ya bakal nyeri gitu kan. Ay pas gitu langsung langsung diatakan. Kajadian. Mehnate langsung kegana. Oh, jadi di antara rakyat nu nentang. Waktu cucu huis ngambek. Anakna benang pisan. Asal menentang. Eta teh asal menentang. Kunaon ustad teh diruksak imahna? Kunaon dikitu-kitu? Ai teh anakna beunang pisan. Ngamak manehna. Ya ada. Tah rasa usia teh gitu. Otak teh kuring oge ulah waka inti sifatna ayeuna merasa budakna teu beunang nya teu jadi korban. Ya ulah nyungsirikeun ulah naon, ieu masih kena proses. Ya tapi sadayana ampir sakumaha teh baeut padahal isana diruksak itu. Nya jadi akang mas salila ieu teh didinya teh murid. Murid ge kegiatanana baheula pernah ngaji terus-terusan, tapi tibaran gede ukur jadi pengikut. Hadir lamun aya kegiatan, teu kegiatan teu hadir. Peristiwa eta teu nyaho. Kalakuan keur baheula-baheula bahasa ngaji baheula yo. Berarti kan 5 tahun katukang. Can pernah ngadenge aya kejadian atawa nempo? Teu nyaho we. Sama sekali. Teu apal. Jadi kamari teh waktu nganter ka sawah nyusul. Ah harita dinu pikiran si ustad waktu di sawah dititah disusul ku saha? Ya malam, Pak. Masa malam lah kamu jadi guru. Ngadenge si ustad keluar timah jam 3. Melang. Teu nyaho. Posisina kan apalna teu damang teh gitu. Eta ngadengena si ustad keluar timah jam 3 teh ngadengena kunaon masalahna ti batur? Nya, apalna abdi mah teh damang. Teu apal aya masalah kitu kieu. Damang di kasurupan teh. Jadi aya oh begitu ka nyaho budakna ngaku, si ustadna kan kasurupan. Nya gitu. Heh apan geus nyaho eta ti kasurupan teh kuantara budak ngaku. Ya kan? Kan budak ngaku, akibat budak ngaku si ustadnya jadi berakting pura-pura kasurupan. Berarti akan ngadenge si ustad kasurupan teh kulantaran budak ngaku dikitu ke cana bimang abdi medali mence ukur ngadenge kumaha abdi mah nuju amang di payu lain ngadenge na kumaha si ustad teh ngadenge si ustad kasurupan ngadenge apa-apa ngadenge kabarnya teh damang abdi terus kadinya terus apa yang kita kos gitu pak pak ah penyakitan naon? Jadi jangan kesurup, itu jadi-jadi. Itu mah acting. Jadi gini pak, itu mah kan ngabangun drama yang mana nanti boga ilmu. Jadi ngebangun boga ilmu, corong gitu loh, biasa lah, saru jeng dukun ngesok itu. Nah ngaboga ilmu, supaya murid-muridnya sieunan yang mana nanti boga ilmu eta kan doktrin anu dibikin ka barudak ngaji nate pan hiji lamun manehna ngomong ka mamana bakal datang penyakit
Kan? Kumaha? Video tanuk. Oh, oh. Jadi eta acting. Jadi eta sering gigituan di baheula. Itu sih ada sering gigituan, cuman punya panyawata enggak nya masyarakat eta hampir atas apa gitu panyawata pas gitu. Panyawata kumaha? Sering teh eling gitu. Sering teh eling. Terus lamun teh eling kumaha? Nah, macam perang sih ceritanya dari final. Saya ulin dari itu. Eta diyakini sebagai penyakit apa diyakini sebagai kesaktian? Ya, kita mah orang awam kan terang itu ya. Nah, eta terang ke Akang sebagai muridna. Ya, penyawat. Ditarik ke mana? Penyakit. Iya, penyawat. Gitu. Tapi bener ya, tanya hoya. Iya, penyawat. Gitu. Jadi nyahona si Ustadznya gering. Nah, terus jadi nanya di nudiri, kunaon gering kudu keluar jam 3. Pan diri terus karakterna kitu teh apa? Mas-mas oh tedamang ka anu kieu-kieu. Emang sok keluar timah mun gering. Duka teh sadacan-sadacan. Arek ayeuna aja. Ada kapana aja ayeuna. Oh. Lain eta kan jam 3 peuting nu gering keluar. Tak aya keur si ustadna begitu aya di saung, Akang kadinya. Si ustadna kan di aku Akang bisa disamperkan waktu disamperkan susah ngomong tuh kena tepan hah kena tepan terus sholat udah ngomong terus ditinggalkan deh nya abis mana di luar oh ya sekarang baru udah aku artinya mas beres si Ustadz aja di saung itu terus ditinggalkan deh itu terus tas kita tas sholat subuhnya ambil terpat mah keluar hong kacai terus kasih sukan pak lengit nya ari ade madah bungah teh tos berarti tos sadar maksudnya ditinggalkeun henteu ditungguan di luhur terus malam abdi lengah meureun nya da bari ngobrol tos nyapa ka hanyat naek nya begitu geus naek terus ka mana ari sujol tos tinggalan jejak we da waktu napan masih poek keneh pa jadi Akang mah pemahamanan nuturkeun si ustad ka saung teh pemahaman si karunya si ustad gering nya nyaho yeun kabur ka saung teh kulantaran si ustad era kanyawan geus kitukeun santrina. Teu apa peristiwa eta? Teu apa lagi. Akang di BAP. Di teu acan sih. Di BAP di Polres teu acan. Orang tua mah kan sa. Kemarin jauh. Jadi dia teu acan di BAP di Polres teu acan. Teu acan. Jadi akang teh sebagai saksi anu nyaho yen si ustad teh kaluar di mah jam 3 Januari ka sawah. Gitu kan? Jam 3 ka Januari ka sawah. Terus Akang nyaksian si ustad teh salat, si ustad teh wudu. Wudu terus salat. Satus eta si ustad leungit. Mangkat. Waktu mangkat Akang teu ningali mangkatna ka mana. Sabab disangkana aya keneh di dinya ber kitu eta namanya. Yeung keke di BAP ya pasti. Kemungkinan ke mana tak kaburnya? Paling di leuweung. Paling emang si Ustaz sok ka leuweung? Ya eta mah sebut ka leuweung modal darah tangga pas apalah manehna. Kemungkinan ka leuweung. Itu sabab kan si Ustaz lamun ka leuweung pasti butuh barang dahar. Di leuweung aya dahar henteu? Hah? Campur sawo udah mah kuat dan sambut cawe meli lama. Jadi moalnya paling. Iyalah pembelajaran ka hareup mah ulah sok gampang. Kadang-kadang kan otok kritiknya jeungan urang wilayah Salem teh tiba heula ge. Ari dituntun ka arah kahadean ku nagara hese, keur kuring jadi bupati keneh baheula. Itu kan, ai diarah-arahkeun ku jelema teu paruguh daek. Kur dijanjikeun ge bakal kieu. Ya, akibatna kitu eta kan akibatna doktrin pemahaman agamana anu kudu dibenerkeun. Taklid ka guru teh ulah taglid buta da. Guru ge aya salah. Kitu nya.